Mang lagi apa, Mang? Bakar pacul. Udah mateng, Mang. Sedikit lagi nih. Sedikit lagi. Agak keringan, Mang, bakarnya. Banyak bumbunya. Kenapa harus dibakar, Mang? Biar licin. Biar licin. Iya. Oh, kalau licin jadi harus dibakar dulu, Mang. Iya. Enggak pakai minyak, Mang. Enggak. Jumpa lagi dengan gue, Deddy Bedol. Di video kali ini gue akan ajak teman-teman untuk melihat progres ataupun pengembangan dari Pesona Kauripan 4. Nah, Pesona Kauripan 4 ini adalah mahakarya dari PT Hikmah Alam Sentosa ataupun Pesona Kauripan Group yang bergerak di bidang properti sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Nah, di 3 tahun terakhir, di tahun 2018, 2019, dan 2020, alhamdulillah Pesona Kauripan Group menjadi developer terbaik untuk KPR bersubsidi nasional. Nah, teman-teman yang kemarin tidak kebagian di Pesona Kauripan 3, maka kita memberikan kesempatan lagi buat masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi di Pesona Kauripan 4. Itu sebanyak 1087 unit untuk tahap pertama, dan untuk pengembangan berikutnya bisa sekitar 5.000. Halo, jumpa lagi dengan gue, Deddy Bedol. Oke, teman-teman, di video kali inilah adalah suasana dari Pesona Kauripan 4 yang saat ini sedang pemasangan boplang dan mulai penggalian pondasi. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk view-nya itu, aduh, ini indah sekali, teman-teman. Itu view-nya pegunungan, dan kita di sini untuk tanahnya itu tanah merah di sini. Dan untuk jalan kita di sini 10 meter untuk jalan utamanya. Nah, kebetulan di situ ada dari pihak kontraktor. Kita akan tanya-tanya dengan Mang Arif. Nah, Mang Arif ini adalah salah satu kontraktor yang bergabung dengan Pesona Kauripan itu sejak tahun 2013. Halo, bosku. Halo. Nah, ini teman-teman, namanya Mang Arif nih. Nah, ini perwakilan dari pihak kontraktor ya, Mang ya? Ya. Nah, Mang, boleh saya tanya sedikit-sedikit ya, Mang ya? Banyak nggak apa-apa, Mang? Nggak apa-apa. Nah, untuk saat ini, Mang, sedang apa, Mang, yang dilakukan dari pihak kontraktor nih? Prosesnya baru sampai mana, Bang? Ini prosesnya topoges baru tahap pemboplangan sama pemboplangan. Gali pondasi ya. Gitu. Pemboplangan itu gimana, Bang? Fungsi pemboplangan apa sih? Ini yang bambu-bambu ini kan, Bang? Ya. Bambu ini nih. Nah, yang ini nih. Itu untuk apa, Bang? Ya, untuk ukuran pondasi itu. Ukuran pondasi. Jadi nanti ukuran pondasi itu di atas ukuran ini, bambu yang ini. Enggak lah. Enggak.
Ini buat patokannya. Oh, buat patokannya gitu kan. Buat acuannya. Terus untuk penggalian pondasi ini, Mang? Penggalian. Ini sudah nih ya, sudah sini ya. Sudah. Nah, itu untuk ukuran lebar sama kedalaman sama lebar sama kedalaman ini, aja ya. Iya, lebar ini 40 cm ya. Mm-hmm. Kedalaman 35 cm. 35 cm untuk pondasinya. Pondasi. Itu makai apa, Mang? Batu kali. Batu kali. Iya. Nah, misalkan setelah proses penggalian pondasi terus langsung pondasi ya. Nanti di atas pondasi apa namanya, Mang? Slup. Slup ya. Kalau slup belum memang ya? Belum. Nah, untuk saat ini mana, Mang, yang lagi penggalian? Sebelah sana. Penggalian sana. Boleh, Mang. Kita sambil jalan-jalan. Jalan-jalan sore. Mang Arif, semenjak bergabung di Pesona Kearifan ya dari pihak kontraktor itu dari 2013 emang ya? 2013 sampai ya, dengan sekarang ya. Pertama kali buka. Ya. Pertama kali buka ya, sampai sekarang tetap masih konsisten emang ya. Iya, masih setia. Masih setia. Kita kan dari tahun ke tahun itu selalu melakukan perubahan emang ya. Memberikan yang terbaik buat masyarakat emang ya. Dari segi kualitas gimana, Mang? Kualitas konstruksi, apalagi ini tanahnya tanah merah semua. Tanah merah semua. Terus konstruksi dari besi ini enggak ada besi 8, besi kita, 10. Kita pakai ini. Besi 10. Ya. Bedanya kalau bekas tanah merah sama bekas tanah sawah itu bedanya di mana, Mang, di saat pembangunan apakah? Ya, bedanya yang jelas di kualitas air ya. Kualitas air? Ya, oh, ya pasti jenis, lebih bagus ya. Jernih. Bisa dikonsumsi lah ini kalau tanah merah itu. Terus untuk ngaruh nggak, misalkan kalau tanah merah ini di saat pembuatan pondasi nanti setelah jadi rumah ngaruh nggak sih? Beda nggak sih dengan ya misalkan perumahan itu bekas sawah, bekas rawa itu ngaruh nggak sih? Ya ngaruh lah. Ngaruhnya dari apa? Mungkin retak atau apa gitu, Mang? Iya. Kontur tanahnya ya ngaruh. Kontur ya, karena ini emang udah padat tanah merah ya, jadi untuk kualitas mungkin jadi lebih bagus juga ya, Mang ya. Gimana yang lagi gali? Oh, ini udah hampir semua nih, Mang ya. Ini ditargetkan untuk penggalian pondasi berapa unit dulu, Mang? Apa langsung sekaligus kita semuanya ini atau gimana? Kita rencana sekitar 500 unit dulu. 500 unit dulu. Ya, sambil berjalan lah. Sambil berjalan terus ya. Itu kira-kira berapa bulan, Mang, untuk target pembangunan dari gali pondasi ini sampai ready unitnya? Sampai bulan Februari lah. Sampai bulan Februari? Iya. Februari selesai. Selesai. Bukan main. Sudah akad kredit. Mantap. Tuh teman-teman, berarti kita targetkan dari Pesona Kearifan itu di bulan Maret, tapi dari pemborong itu ditargetkan bulan Februari. Mantap kan? Ini kan orang-orangnya gede-gede semua ini. Ini lagi ngapain ini? Lagi bakar pacul. Bakar pacul. Kenapa harus dibakar, Bang? Biar nggak lengket. Oh, biar nggak lengket. Jadi harus dibakar dulu. Iya. Kalau udah dibakar, ntar? Ya. Tinggal dimakan ya, Mang? Oke, Mang, dilanjut. Ya. Nah, ini ya, lagi proses penggalian ya, Mang ya. Ini pasti begitu tinggi, kotor. Pacul lo baru itu, Mang. Nah, ini lagi proses penggalian pondasi. Nah, untuk tahap awal itu pertama digaris-garisin gini ya, Mang ya. Iya. Digaris-garis biar lurus, nanti setelah itu baru benang dulu penggalian. Kesulitan apa sih, Mang, biasanya dalam penggalian pondasi ini nggak ada apa gimana? Sebenarnya sih nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit ya. Karena emang dari pekerjaannya sendiri yang sudah pengalaman dari Pesona Kearifan 1 sampai sekarang emang ya. Yang selalu setia menemani. Ini untuk proses gimana? Misalkan setelah digali nih, apakah langsung pondasi? Apa nunggu digali pondasi semua? Apa gimana? Apa langsung pembangunan? Langsung proses pemasangan pondasi. Pemasangan pondasi langsung. Langsung slup, langsung batako gitu. Iya. Nah, ini teman-teman adalah teman-teman yang sedang penggalian pondasi di sini. Nah, kita sekarang dalam penggalian pondasi di tanggal berapa, Mang? Kita mulai, Mang?
kemarin ya? Kemarin tanggal 27. 27 Desember kita sudah mulai peletakan batu pertama ya. Ya. Ibaratnya peletakan pondasi batu pertama. Dari mulai pada tanggal 27 Desember yang ditargetkan sekitar bulan Februari Maret ya. Ya. Februari Maret tuh. Terus apa lagi Mang kira-kira dari pihak kontraktor yang mau ditambahin? Nah, yang jelas pesona Kahuripan 4 lebih dari yang lebih lah pokoknya. Dari yang lain emang ya, karena kita tidak bersaing tapi kita berbeda ya Mang ya. Tapi kan untuk yang diprioritaskan itu kan kualitas ya, kualitas bangunan, kualitas hasil lah ya. Tapi untuk bangunan ada perubahan dari pesona Kahuripan 3 Mang? Perubahan sih nggak ada. Nggak ada ya gak dari. Ada sih, ya mungkin sedikit lah struktur. Tapi tetap sama ya, semuanya bahan bangunannya sama ya. 30-60 kan? 30-60. Tuh, kita masih tetap double dinding ya emang ya, sama rawa jalan. Nah ini kira-kira emang untuk pekerja ini dari penggalian pondasi ini kan nanti bertahap nih ya. Ada tukang pondasi, ada tukang batako, tukang genteng, lain-lain. Kira-kira berapa ribu orang emang yang kerja emang? Ya, kata keseluruhan ya. Ya, ada kan sekitar 700 orang. 700 lah. Orang untuk menyelesaikan dalam waktu 3 bulan emang ya. Menyelesaikan 1100 unit ya kalau 1087 kalau enggak salah. Iya, tapi masih bisa berubah sih ya. Iya. Nah, di depan sana itu dari tim-tim teknik yang sedang perataan tanah di sana. Nah, lihat teman-teman di sini adalah bekas tanah merah di sini, bekas tanah perkebunan dan kita lokasinya nanti akan ke sana tuh yang ada pohon, nanti kita melingkar sana. Mungkin ada lagi tambahin, Mas Bro? Ya, apa lagi ya? Mungkin udah. Udah ya, ini baru proses untuk pondasi aja ya, Bang ya. Nanti kita berlanjut lagi untuk proses pasangan batako dan lain-lainnya ya, Bang ya. Oke, terima kasih, Mang Arif. Ya, sama-sama. Mungkin sampai di sini dulu video terupdate dari gua. Nah, untuk teman-teman yang ingin konsultasi tentang rumah subsidi, boleh hubungi gue di 0856733633 ataupun di website saya www.perumahanbersubsidipesonakahuripan.com. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui progres dari pembangunan ataupun perkembangan Pesona Kahuripan 4, pantang terus channel gue. Ya, Mang Arif ya. Jangan lupa di subscribe, di like, Daddy dan di komen. Siapa? Daddy Bedol. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Terus supaya kalian gak ketinggalan, dinyalain tuh loncengnya. Punyanya Daddy Bedol. Oke, di Bedol.
Bye.